tajam baik dari Fendi Saputra. Gagal dari melewati Muhammad Ali, tapi Wasim Hadis Fauzan melihat dengan pelajaran agresi berlebih dari Muhammad Ali. Juga laju dari Fendi Saputra. Wow, garis tadi. Kalau memang terjadi di garis sebenarnya bisa berbuah penalti. Sangat presisi tadi bagaimana pertahanan dari Muhammad Rifaldi. Akhirnya memberikan jalan bebas bagi Mahesa Jenar. Bola tadi terakhir dengan para ke dalam yang menjadi milik dari PSIS Semarang. Silva melalui kali ini karena sudah mencetak satu gol bagi Macan Putih dalam menghadapi Macan Putih. Jesus tidak sendiri, sulit dari Tani Solir. Yang Mohamioso Mohit Chan melakukan ke kanan dengan Silva melewati Fendi Saputra. Renan Silva yang jawab tadi tapi tentunya di bawah kendali matahari kembali menjaga wakil Redondo. Bola yang berikan Mohit Chan yang ditawarkan oleh biasa beraksi untuk Arema FC di musim lalu dan musim mengalami cedera. Saat ini dua bisa tampil. Para ke dalam Fendi Saputra. Pertama ada sedikit penurunan dari intensitas permainan PSIS Semarang. Parang jauh, oh peluang Katiana! Berlangsung lama, skor imbang di jati diri berubah lagi menjadi keunggulan bagi tim tuan rumah. Berawal dari lemparan jauh yang terus menjadi senjata bagi PSIS Semarang. Lengah tadi Kurniawan Kartigaji dan beberapa pemain bertahan dari Surat Cangkuti. Dan ini langsung dimanfaatkan oleh Jonathan Kantiana di mulut gawang untuk bisa meresahkan gol kedua bagi PSIS Semarang. Tidak offside karena dari throw-in. Dua kesempatan akhirnya di kali kedua, Kartiana mampu kembali mempersembahkan keunggulan bagi Mahesa Jenar. 2-1.